siap-siap ya, hari ini aku mau ubek-ubek rumahnya Kak Genti. Hai 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 good people, reporter Mazaya dan reporter Adiat punya banyak kejutan nih, yang pasti bakal bikin Sabtu kalian semakin seru. Jangan sampai ketinggalan ya, hanya di catatan si bocil. Seru banget loh. Adiat apa sih? Katanya kamu gak takut, tapi kamu dari tadi nengok ke belakang terus. Mau kemana, Mas Eh? Mas Eh, ntar. Oh, gitu lagi aku udah gak mau. Kak Cila, kita udah nyampe nih di rumahnya Kak Genti. Yuk kita langsung masuk Kak Cila. Bentar Mas Eh, ini Kak Cila siap-siap dulu. Bentar ya, Kak Cila lagi dandan dulu nih soalnya lu mau ketemu artis. Musuhnya aku lagi yang make up. Aku masuk Kak Cila kan juga jadi campers. Mukanya juga gak keliatan. Kenapa harus lama-lama banget siapnya? Ya, Mas Eh nih emangnya Mas Eh doang yang boleh dandan. Yaudah masuk yuk. Hai Gemper. Assalamualaikum. Huh? Bukan dong, Kak Gempinya kan yang itu, yang make up dua. Hai Kak Gempi. Kenalin, aku Mazaya, aku dari catatan si Bocil. Kak, siap-siap ya. Aku mau ubah rumahnya Kak Gempi ya. Siap gak? Boleh. Yes, yuk masuk. Eh Kak, bentar dulu Kak. Aku belum openingnya kan kecil. Kita opening dulu ya. Eh Kak Gempi. Emangnya Kak Gempi tuh kenal gak sama Kak Cila, sama campers aku nih? Hah? Masa Gempi gak kenal sih? Kita kan pernah ketemu tuh kamu umur 2. Kayaknya lupa deh. Kita mulai aja deh, oke? Gempi, nanti kita tutup lagi pintunya. Nanti Mas Zaya opening dulu, baru nanti Mas Zaya ketok pintu, kita langsung masuk ya. Oke. Yaudah, Mas Zaya udah siap belum? Udah dong. Nih, mic-nya. Tuh main hari ini gak bawa tas-tas segala macam. Bagus, oke? Sekarang kita mulai ya. 3, 2, 1, action. Halo good people, kembali lagi di catatan si bocil. Seru banget loh hari ini Mas Zaya lagi ada di rumahnya Kak Gempi. Pasti ibu-ibu dan teman-teman di rumah pada tahu kan Kak Gempi. Ikutin terus aku ya di catatan si bocil. Kita ketok dulu nih pintunya. Nanti siapa kalau enggak? Bukain. Assalamualaikum. Hai Kak Gempi. Hai Mas Zaya. Kak, siap-siap ya, hari ini aku mau ubek-ubek rumahnya Kak Gempi. Boleh banget dong Mas Zaya. Yuk masuk. Nah good people, sekarang aku udah ada di dalam rumahnya Kak Gempi nih. Kak Gempi ini apa nih Kak? Tuh, kucing-kucing. Ini patung. Kucing-kucing. Ini kucingnya ada berapa? 11. Hah, banyak banget. Yuk kita masuk yuk Kak Gempi. Ayo Mas Zaya, ayo. Wah, rumahnya Kak Gempi kece banget. Berantakan? Enggak kok, kakak bisa aja deh. Kak, kamar Kak Gempi di mana sih? Di atas. Yuk kita ke kamar Kak Gempi, boleh nggak? Boleh. Yuk kita ke kamar Kak Gempi. Ayo. Ya ampun, udah gandengan aja nih. Kan baru kenal. Ih, Kak Cila. Good people, sekarang kita udah menuju kamarnya Gempi nih. Wah, kamarnya Gempi bagus banget ya. Dari hiasan dinding, boneka, sampai meja riasnya, semua bernuansa pink. Gemes banget ya, good people. Kamu tahu tantangan. Kak Gempi suka koleksi boneka apa? Banyak. Yang favorit apa Kak? Pony. Nih. Terus mainan Kak Gempi mana yang sering dimainin? Gak ada. Kenapa Kak? Nonton. Ayo, Kak, mainan yang paling mahal tuh yang mana sih Kak? iPadku. Terus Kak Gempi sering beli mainan? Dulu
banget. Setiap kali ke mall langsung belanja. Kalau ada tempat mainan langsung belanja. By the way, Kak Gempi ini tidurnya di kamar ini. Tidak. Mama sama Kak Tos. Kak Gempi kalau bangun dibangunin apa bangun sendiri? Kalau libur ya nggak dibangunin sendiri. Aku sendiri. Kalau sekolah aku dibangunin karena nanti aku pasti nggak pernah bangun. Nah, kan biasanya orang-orang kalau udah libur kan, liburan tidurnya lama sampai siang. Nah, aku beda. Aku tidurnya aku bangunnya pagi. Kenapa, Kak? Kak Gempi katanya suka makeup juga ya. Makeupin aku dong. Oke. Good people, lihat deh. Alat-alat makeupnya Gempi lengkap banget ya. Jadi penasaran deh gimana ya jadinya kalau Gempi makeupin Mazaya. Bikin Mazaya tambah cantik ya, Gem. Kak Gempi makeupin aku yuk. Oke. Ayo dandanin Mazaya yang cantik ya. Guys. Tapi ini aman gak, Kak? Iya, iya. Aman. Wah, cantik banget. Thank you, Kak Gempi. Karena Kak Gempi udah bikin aku cantik, sekarang aku mau kasih Kak Gempi nih. Sesuatu. Baju sama kayak Mazaya. Iya. Baju udah potong cilik. Udah ganti, Dai. Ganti dulu ya, saya. Tapi kok ganti lama banget. Mana ya? Kak Gempi. Ya ampun, lucu banget lu. Mau gak jadi reporter kayak ya? Mau. Kakak. Yuk kita sekarang foto-foto dulu ya. Kaki langsung merah lah. Nah Kak, yuk kita ke bawah ya sekarang. Yuk, tapi aku ganti baju dulu ya. Oke. Nah Kak Gempi, kita mau makan apa nih? Kita... Aku sih biasanya suka makan pizza. Wow, kalau ada teman-teman kok salah. Kak pizza. Kak Gempi, kita sambil wawancara ya. Ya. Nah, sekarang aku mau wawancara ya, Kak. Kak Gempi, makanannya kesukaannya itu apa sih? Ayam. Oh, ayamnya hidup apa mati? Ayam mati dong. Kalau abis pulang sekolah biasanya ngapain aja? Tergantung. Kalau ada hanya itu ada les apa enggak? Emang kayak gitu les apa? Nih ya, aku bilangin pelan-pelan. Senin Mandarin, Selasa Kumon, Rabu Wushu, Kamis sepatu roda, Jumat Kumon sama apa namanya berenang, Sabtu piano, Minggu enggak ada, tapi kan sekolah Minggu ya. Kak, di situ tuh ada piano juga tuh. Aku mau main piano, Kak Gempi bisa gak? Cobain main. Keren banget, Kak. Kak Gempi udah
udah berapa lama belajar main piano? 1 tahun. Mas saya bisa nggak main piano? Bisa dong. Nih, liatin nih. Di sini kan. Sini. Susah juga ya ternyata ya. Sebelum kita lanjut lihat keseruan Mazaya dan Gempi, kita lihat dulu yuk, Adiat mau ngapain ya? Ini kita jadi liputan di mana sih emangnya? Liputan ya, di Mix Kitchen. Hah? Mix Kitchen? Berarti kita makan-makan dong? Asik, ya udah gak apa-apa kalau kayak gitu. Nah, kalau ini nge-handle liputan kayak gini aku gak apa-apa, aku senang. Tuh kan, begitu makan aja langsung seneng banget. Yaudah kak, aku mau cek ini nih ke Nixnya dulu, mau aku informasi dulu. Ya udah, siapin makanan banyak ya bilangin ya. Ya udah mana? A few moments later. Wah Adiat, ini dari lobbynya aja tuh udah bagus banget restorannya. Pasti makanannya enak-enak deh. Udah diem deh kak, jangan berisik. Ngomongin tahu, diem ya. Yaudah, ini kamu tanya resepsionis aja deh, di mana tempatnya. Mau nanya emang. Yaudah buruan. Halo Mbak, aku Adiat yang dari Net TV. Kalau mau ke Nix-nya kemana nih Mbak? Oh iya Adiat, boleh langsung naik aja ya ke restoran lantai 10. Lantai 10? Iya. Oh siapa? Tuh lantai 10. Yuk. Bentar, itu opening di sini aja. Bagus ini tempatnya buat opening. Nah, yaudah yuk lah. Ini. Mic mana mic? Oke. Standby, 3, 2, 1, action. Halo good people, kembali lagi di catatan si bocil sama aku Adiat. Seru banget loh. Nah good people, sekarang aku udah ada di Nix Kitchen di Pit. Sekarang aku lagi mau nge-review makanan-makanan enak nih good people. Jadi ikutin aku terus ya di liputan catatan si bocil. Nah good people, sekarang aku mau naik dulu nih ke restonya. Ada di lantai 10, yuk. Dari interior restorannya aja udah serem begini. Kira-kira Adiat bakal nangis lagi gak ya? Semangat ya Adiat. Kok kayak gini sih Adiat? Tuh ada kepala-kepala tengkorak lagi. Ada apaan sih nih? Ini rumah hantu apa restoran sih? Toko lip aku sih restoran tadi. Kan? Yaudah deh, kita masuk aja deh, coba deh. Halo, selamat malam. Selamat datang di Nix. Dantunya good people. Kita kemana nih sekarang? Jadi ikutin masnya aja. Ini ada penari nih. Halo Mbak. Dia ngapain nari-nari Adiat? Namanya juga penari kak. Gimana sih restoran gini kok dia nari-nari kayak gitu sih? Dia kesusahan aja enak gini sih. Udah gak tahu restoran tapi kan ini. Udah yuk. Kak, ini tuh ternyata lagi Halloween. Enggak, sekarang gini deh. Kamu tuh, masalahnya kamu tuh selalu liputannya tuh yang serem-serem terus. Apa? Hantu-hantu terus. Ini terus nanti menunya mau kayak gimana? Ya makanan lah, kan kita mau review makanan. Takut tau. Apa nari yang tadi, Kak? Halo, selamat malam, Kak. Untuk set menu Halloween ini untuk minuman yang pertamanya. Kita boleh bakar dulu sebentar untuk tisu magicnya. Jangan kemana-mana ya good people, karena setelah ini masih ada keseruan dari Mazaya dan Adiat. Tetap di catatan si bocil, seru Mazaya banget loh. Mazaya, ntar. Oh gitu lagi, aku udah gak mau. Kan gak ada apa-apa.